Sebelum acara salawat dimulai, kami berharap Habib Abdul Ghadir bin Ali bin Abu Bakar As-Siddiq membacakan Fatihah Iftitah. Acara Maulid Kota Kediri bersolawat. Allah yudkhil niyatina fi niyatihim wa amalina fi amalihim wa maqasidina fi maqasidihim ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah jami'ah syamilah khairul dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. Alhamdulillah, pembacaan Fatihah dan tadi pembacaan Rotib Habib Hussein sudah dibaca juga, supaya nanti solawatannya full solawat. Saya kira langsung aja sambutan Bapak Wali Kota Kediri, waktu yang tepat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita muliakan bersama-sama para habaib, habib khusus, habib syekh. Alhamdulillah sudah 2 tahun Kota Kediri tidak mengadakan, dan alhamdulillah sekarang pada ulang tahun yang ke-1143 kita bisa mengadakan lagi sholawat bersama-sama di Kota Kediri. Alhamdulillah. Yang saya hormati Habib Hussein, yang saya hormati Pak Sekda, beserta seluruh jajaran Forkopimda Kota Kediri, terima kasih telah hadir bersama-sama kami. Yang saya hormati Ibu-ibu, Pak Yai, Nizam Dami, yang saya hormati, banyak sekali yang saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berjumpa di sini bersama-sama dalam majlis yang sangat baik. Habib Zain yang saya hormati, kita mengadakan sholawat ini berharap mudah-mudahan ke depan pandeminya hilang, tidak ada pandemi lagi. Kita berdoa nanti mudah-mudahan ekonomi di Kota Kediri bangkit kembali. Utang-utang mudah-mudahan lunas semuanya. Karena kemarin banyak yang utang, Bib. Gara-gara pandemi. Tapi mudah-mudahan ini Kota Kediri sudah mulai bergerak baik. Pendidikan juga sudah bisa berjalan dengan lancar. Dan mudah-mudahan sebentar lagi airportnya jadi, tolnya juga jadi, mudah-mudahan Kota Kediri bisa, ekonominya bisa keangkat lagi. Amin. Amin. Bapak Ibu, kami mohon doa, mudah-mudahan pemerintah Kota Kediri terus bisa memberikan pelayanan yang optimal, dan mudah-mudahan kita bisa bekerja lebih baik lagi untuk seluruh masyarakat yang ada di Kota Kediri. Mohon doanya, Bib, mohon doanya masyarakat juga, dan mudah-mudahan berkat sholawat, mudah-mudahan kita terus bisa maju. Berkat sholawat, mudah-mudahan maksiat juga minggat. Amin Allahumma. Dan berkat sholawat, kita bisa dikasih rukun terus. Kita terus bisa memajukan Kota Kediri bersama-sama. Saya kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan sekali lagi. Terima kasih Habib Syekh atas kerawannya, para habaib. Dan seluruh
masyarakat yang hadir di Gor Jayabaya. Insya Allah tahun depan kita ketemu lebih besar lagi acaranya, insya Allah. Masih mau kan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini Bapak Boe ini. Atau di kamera itu, di kamera anaknya. Yang punya anak itu langsung ke sini mesaknya di anak cucu-cucu mau nonton dulu. Tunggu di bawah silahkan. Untung sih hilang anak orang Boe. Boe siapa yang ngarep gendong mungkin siapa yang kehilangan ibu ini kan? Masalah dan kesulitan kita, dan insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala memberkahi kehidupan kita, dan insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan hajat dunia dan hajat akhirat kita, dan insya Allah menyembuhkan semua yang lagi sakit di antara kita, terutama Bapak Kiai Haji Dian Nafik, dan kita doakan pula untuk Mbah Anwar Dirboyo. Kita doakan pula untuk Habib Abdullah bin Muhsin bin Abdullah Segar, Hababah Syifa binti Abdul Qadir bin Abdul Rahman Segar, Hababah Fatimah binti Abdul Qadir bin Abdul Rahman Segar, Al-Habib Husain bin Hasan Al-Ayrus, dan siapapun yang sakit dari keluarga kita, biniyati syifa bisiril fatah. Panitia dolorku. Jadi itu konfusial ya. Jawab.